Yang saya hormati pula Bapak, Ibu, pengawas SD, SMP, dan TK. Dan yang saya banggakan seluruh anggota PGRI Kecamatan Rangkas Bitung di Badan Jalan Kawan Tengah serta undangan lainnya. Pertama-tama marilah kita berjalan bersyukur atas limpah rahmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kami untuk menghibur Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati asisten dan juga para kepala dinas badan kantor pemerintah Kabupaten Lebak yang turut hadir, Asda 3, Pak Kadisdi, Dispora, Kesbangpol, dan juga Porkopinca, Kecamatan Rangkas Bitung dan Cibadak, Pak Camat, dua camat, Pak Jack sama Pak Agus. Guru warahmatullahi di seluruh angkusina wabil sayyati amalina mayahdillah wa la mudillah la pemadasi mubala hadiah Rabi syuhri syuhri wa yasirli amri wa luk datang menirisan yang kau kauli amma ba'du. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim bersama Bapak Ibu sekalian para pahlawan tanpa tanda jasa, tetap itu tetap pada karena menjadi seorang pendidik itu tugasnya sangat berat, ya. Harus dibuku, harus ditiru, harus dicontoh, ya. Dan juga tentunya apalagi dengan tantangan yang sekarang tidak mudah. Mugia orang sadaya yang hadir di dia selalu berikan kesehatan, inayah selamat diri dari Allah Subhanahu wa taala. Salam kasalam marilah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Sama. Jadi momentum ini momentum yang langka dan berharga buat kita. Maka semoga silaturahim ini terus mempererat kita untuk membangun bangsa ini, membangun peradaban bangsa ini, dan juga membangun Kabupaten Lebak secara khususnya, sehingga Kabupaten Lebak menjadi daerah yang berkemajuan sesuai dengan harapan dan cita-cita kita bersama. 4 tahun saya hampir melewati satu periode di periode kedua jadi bupati dan wakil bupati, ya. Dari sejak 2019 karena cuti pilkada kemudian tidak bisa melakukan aktivitas, karena kalau dulu boleh misalkan kita datang kemana baik itu ke pengajian dan sebagainya ketika pilkada 2019 tebunang karena kenapa was ada betul ya bu, gak boleh ke KPU, gak boleh gitu ke lembaga-lembaga pendidikan pesantren. Sampai pernah saya silaturahim di Wanasalam di pesantren yang akhirnya menjadi bejot magic bambu gitu ya. Saya tadinya saya langsung dipanggil panwas diperiksa di sini nih di ya. Di Cipesir saya langsung diperiksa, padahal saya salaman karena etan ngimpi-ngimpi ayam pendak jeng abdi gitu ya gitu. Kiai etan belum pernah ada yang didatangin, terus abdi dokap sampai akhirnya abdi di dapur ya, karena anak-anak menggunakan apa musola ini mah milik abdi bukan.